PD Mayangsari. Bersih tempat eh. Toilet. Sorang ada. Mana kak? Sini tapak ni. Tengah ni lah. Tengah ni. Tepi tu ada orang. Ini sebab straight dengan tandas. So hujung tu pun boleh. Hujung tu pun boleh. Saya ingat saya ambil hujung lah. You ambil sini. Saya ambil hujung ni lah. Tapi you okay tak nanti kereta ada lalu turun sana sebab untuk nak drop barang loading and unloading. Ha, tak apalah. Okay, boleh. Ini kawasan you akan sendiri. Okay, boleh. Boleh. Boleh, boleh. Payment. Wire panjang tak? Ah, wire panjang tak ada. Saya tak guna elektrik. Okay, so RM75. RM75. Okay. So, kita dah buat payment RM75 tapak ni. Tak ada. Tak ada eh? Kita tengok. Wish. Macam-macam jenis kemah ada ha. Wah, ada orang jual juga. Jual apa dia? Apa ada oi? Jajan. Maggi nugget. Wafer. Wafer ada. Wafer. Air jagung sama. Wish. Lalu kemah orang ni. Tepi. Tapak tepi. Sea view memang habis lah semua. Datang walk in pula. Oh, sini boleh. Tu dia. Syok lah. Baru nak pasang kemah, Daryl datang. Lepas tu dia offer tapak lain. Aku pun kemas balik. First time lah. Actually last week I ada WhatsApp tanya. Tapi penuh kan. Jadi you nak privacy ke? You nak macam pack privacy ni sikit lah. Jauh pun tak apa. Healing juga kan. I tengah. Okay, okay, boleh. Sini dia punya surau. Tapak ujung sikit. Tukar tadi. Settle lah, tapi guna 2 pack 30 cm, letak 2. Aku tertinggal kerusi. Ni lah malas aku bawa kereta lain. Sebab kereta sedia ada tu dah macam store dalam tu. Semua barang camping ada kat dalam. Nasib baik lah ada kerusi kecil ni. Ni pun berguna juga. Asal boleh duduk, alhamdulillah.
Cantik kemah dia. Kena kahwin aku punya. Aku ni hutang banjir ni. Angin tak ada ke? Angin tayar tak ada. Tapi tak apalah. Kerosakan tanggung sendiri. Jangan jatuh je. Santai. Sini tak tahulah berbahaya ke awam kan sini. Tak berpagar. Bila solo ni prefer tempat orang jaga lah kan. Tempat ada pagar sikit ke anda. At least ada security sikit lah. Kalau ramai tu boleh lah kan. Kat tempat-tempat macam ni open. Kalau dengan family ramai kan. Tu apa nak campur eh? Nantilah. Tadi aku shortcut je masuk ke sini. Okay. Bawa basikal kan. Oops, ada orang. Buat apa? Ni hotel terbengkalai. Dah tutup eh. Apa sahaja ada tent kat bawah tu? Ada orang buat singki tu. Ada orang buat singki. Nasi goreng kat kedai majlis ada RM5 je. Nasi goreng kampung. Tambah telur mata RM1. RM6 lah. Perak kecap eh, perak sendiri kan. Lembut je. Ada brother tu borak dengan aku. Aku tanya ada apa ni. Dia kata ada kemit dia orang. Benda nama kemah ni lah. Macam tu lah. Kemit dia orang lah. Ha, gitu. Nasib baik kemah aku kat hujung jauh sikit.
Kalau tak mesti aku dah pack balik KL lah. Syukur alhamdulillah dapat jiran semua okey. Ni video di 21. Seat ni bukan seat original, seat beli kat DIY. Aku macam biasa gerak awal kalau aku seorang. Kalau dengan family aku rasa petang baru aku check out ni. Okay guys, sampai di sini saja video aku kali ni. Terima kasih menonton. Jangan lupa share, like dan subscribe jika bermanfaat. Okay, bye bye.